Hello guys, welcome back to my channel GNA Diary. Hari ini saya nak membuat puding coklat susu yang lembut dan sangat sedap. Kalian mesti coba dekat rumah ya guys. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe GNA Diary. Oke guys, enjoy this video. Bahan-bahan yang kita perlukan 10 sudu gula, bubuk coklat, 1 pack agar-agar plain, dan 800 ml susu full cream. Langkah pertama, kita siapkan bekas. Masukkan 1 sudu agar-agar plain, 3 sudu bubuk coklat, 5 sudu gula, 400 ml susu full cream. Kita kacau dulu. Langkah kedua, kita masak guna api sedang sampai mendidih ya guys. Langkah ketiga, kita siapkan cetakan puding yang kita dah olesi guna air masak. Lepas itu kita masukkan adonan coklat puding tadi, tapi tunggu waktu berkurang ya guys. Langkah selanjutnya, kita siapkan bekas. Masukkan sisa daripada agar-agar plain tadi. Lepas itu masukkan 5 sudu gula, 400 ml susu full cream. Kita kacau terlebih dahulu. Lepas itu kita masak guna api sedang sampai mendidih ya guys. Langkah selanjutnya, kita tuang puding susu tadi dekat atas puding coklat yang sudah keras macam ini. Tapi tunggu supaya puding susu itu uap panas sudah berkurang ya guys. Kalau puding dah keras macam ini, siap kita letakkan atas pinggang. Puding coklat susu sudah jadi. Silahkan mencoba dekat rumah ya guys. Jangan lupa like dan subscribe GNA Diary. Thanks for watching guys. See you on my next video. Thank you.